tak apa. Upin Ipin betul-betul-betul sedapnya. Ayo cepat guys, nanti kita udah ada tempat kabin nanti guys. Aku deg-degan banget mau ketemu bestie-bestie aku, online aku dan kakak-kakak Malaysia. Kira-kira gimana ya ekspresi mereka? Kita stay tune terus, ikutin aku guys. Bye, let's go. Welcome to my channel Asrinda Basri. Jadi hari ini aku mau pergi ke Malaysia. Hari ini aku pergi berdua sama kakakku. Jadi aku kangen banget nih sama kakak-kakak Malaysia, sama keluarga aku yang ada di Malaysia, dan teman aku yang baru aku kenal. Nanti aku kenalin ke kalian ya. Pokoknya kalian ikutin vlog aku hari ini ke Malaysia. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Karena aku tuh bingung banget guys. Karena apa ya guys ya, aku sudah lama nih 5 bulan sudah aku tidak ke Malaysia. Jadi aku bingung guys tutorialnya gimana. Tadi malam aku nonton YouTube guys. Nah buat kalian ikutin aku terus ya. Yuk kita cus ke bandara karena aku sudah pesen Grab guys. Let's go guys. Jadi tadi ada kejadian lucu kan, arah kesana kan yang domestik ya, daerah antar apa namanya, daerah keberangkatan nasional tuh di sini. Jadi tadi kami udah masuk, Pak salam Pak katanya, di sebelah sana nih, ini lakunya nih nyuruh tadi belok kanan. Sumpah guys kami tuh lupa, jadi seharusnya tuh arah sana ya guys ya. Tapi enggak apa-apa ya, namanya juga kita pelupa. Kebanyakan anu sih ke Kalimantan kan lewat situ biasanya. Kami harus ke situ kan, seharusnya domestik di sana ya. Internasional tuh arah sana, guys. Situ kita salah. Jadi kita videonya supaya ingat ya. Teman-teman, kita sudah nyampe di imigran ya. Tadi udah ditanya-tanya, udah diperiksa semua. Jadi kita bakal pergi langsung ke tempatnya. Padahal masih 2 jaman sih, tapi enggak apa-apa ya. Kita terus aja. Ini ada Absari, halo. Ini guys, jadi kita jalan ya, sepi ya kalau internasional ya, kecuali domestik baru rame. Ini kita guys, ini pertama kalinya kita pakai mesin ini, jadi nggak diangsur katanya guys, kata omnya tadi udah mencobanya. Ini masih ada katanya 3.000, nggak diangsur. Padahal masih ada 3.000 tuh. Nah ini kan uang baru nih guys, kita masukkan dulu guys. Ambil 2 aja. Try ya om ya bahasanya, try. Begini ya. Balik ya, ini. Try. Kok gak mau ya? Balik. Balik. Nih, begini. Apa sih maunya? Kok dia muntah sih? Wah, enggak bagus juga mesin begini om ya. Yalah, tak bisa guys. Rasa mau ku... Nanti ganti, jangan guys. Ya sudah guys, kita beli di toko sini aja guys. Oke guys, let's go, kita beli di sini aja. Makasih om ya. Guys, jadi lah aku habis beli makanannya guys ya. Karena tadi nggak sempat mau beli nasi goreng kayak kemarin. Jadi kita beli pop mie. Jadi di sini untuk rotinya ini 14.000 ya. Kalau untuk pop mie-nya itu di harga 20.000, oke. Dan aquanya ini harga 15. Ya guys ya. Nah, ini kita try dulu ya untuk kanannya. Wih, try bahasa Malaysia. Tak apa. Upin. Betul. Sedapnya. Nih, kita try dulu mie-nya. Oh my god. Gimana rasanya mie bandara? Belum, dicoba. Ini rasanya sedap ya guys ya. Kita coba dulu. Akhirnya aku bersuara. Tadi aku tunggu mana suaranya ini, enggak ada tanya-tanya. Kita coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Gimana rasanya mie 20.000 di bandara? Rasanya enak ya. Satgas. Rasanya seperti pop mie juga pada umumnya, tapi rasanya harganya mau menangis. Mahal ya. Itu bisa dapat berapa ya kalau beli di warung-warung Daeng? Dapat 2 kalau di warung-warung Daeng. Tapi masa 2? 2 kan harga 10.000 ya? 5.000 itu. Oh, 5.000 guys. Bisa dapat ya 3 lah atau 4 ya guys. 4. Ya. Tapi namanya juga di bandara ya. Kalau di bandara ya kita tahu lah harganya pasti 2 kali lipat ya guys ya. Karena ada anunya, ada apa namanya?
ada pajaknya mungkin ya guys ya, tapi mantap sih, enak sih, oke? Udah include sama airnya. Aku makan dulu ya, bye-bye. Nah guys, kita sudah nyampe dan kita sudah ditanya-tanya imigran semuanya dan lain-lain. Tapi guys, ini anu loh, hujan loh guys, gelap. Ayo cepat guys, nanti kita gak ada tempat kabin nanti guys. Aku deg-degan banget mau ketemu bestie-bestie aku, online aku dan kakak-kakak Malaysia. Kira-kira gimana ya ekspresi mereka, kita stay tune terus, ikutin aku. Bye, let's go. Apa sudah sampai di pesawat ya guys ya? Nanti kita review lagi kalau sudah sampai di Kuala Lumpur. Guys, kita sudah nyampe di pesawat ya. Kita sudah mendarat belum kak? Baru mau jalan ini. Tapi kita di kumpai kumpai. Kayak mana perasaanmu kak? Bismillah, semoga sampai dengan selamat. Kemana? Ke Malaysia. Jadi kami orang ini mau ke Malaysia jalan-jalan. Jadi antri banget deh. Penuh banget orang, banyak banget. Ya, hati ini mulai deg-degan guys. Kira-kira gimana ya? Kayak outing gitu langsung. Terus aku tuh benci banget karena setiap aku ke Malaysia pasti hujan. Ya kan, jadi kesel banget. Kamera, di sini orangnya. Aduh, gimana nih guys? Ya, let's go aja deh, cepet. Aku sudah nyampe di bandaranya Malaysia. Jadi kita mau ngambil bagasi dulu. Tapi kita banyak orang guys ya, kaget aku. Terkaget-kaget banget aku guys. Hujan pasti. Ini jam berapa ya di sini ya? Oh, sudah 3:30 guys. Teman-teman aku sudah jemput ini guys. Aku juga belum pernah ketemu nih. Gimana perasaanmu tadi? Perasaan takut. Takut ya? Takut guys, aku juga takut. Ini kita buru-buru ya. Tapi aku lupa loh guys. Arah mana ya kemarin ya? Kita sudah setengah perjalanan. Ini kita mau naik bis ya. Kita liatin dulu gate-nya, balai, hotel, ketibaan. Guys, serius demi apapun, aku lupa. Jadi aku tuh kayak tulisan di sini tuh kayak bingung aku guys. Jadi aku ngikutin orang aja. Asal mau nanya pegawai pun udah ada di sini. Ini aku cuma videoin supaya aku ingat ya. Tuh, kita di sini guys. Dan ini Apsare lagi bingung ya guys. Oke, naik bis. Alak sudah kiri. Guys, ini kita basa-basa. Ini kita mau udah nyampe ya. Nah, kita lanjut lagi mau ke mana sih? Mau ke ini guys, ke imigran ya, baru kan ke bagasi. Perjalanan cukup jauh ya. Nah guys, kami sudah nyampe ya kan, tinggal ke imigran sama ambil bagasi. Tapi kita sebelum itu beli kartu dulu di sini ya. Aku biasanya pakai Hotlink. Kita beli kartunya dulu guys. Sebentar harganya kita tunggu. Oke. Ini ada harganya. Guys, kita sudah periksa di imigran. Tadi aku ditanya-tanya, kayaknya kakaknya mau deketin aku deh. Enggak kok, canda. Maaf ya kan, nanti kalau kakak nonton video aku jangan diambil hati ya, karena saya cuma bercanda. Ini kita ngantri apa lagi nih guys? Banyak betul antrinya ini. Pusing juga saya nih. Ini antri apa? Yo, oh bagasi. Ini kita telai dulu nih, Indonesia. Guys, kami belum ada ketemu ini kami guys, koper kami guys. Nah tuh di sini kayak. Aku nyari ini dari A sampai Z. Aku nanya-nanya orang mah juga. Jadi aku tadi tuh nanya-nanya orang. Enggak tahu, padahal aku sudah pakai bahasa Indonesia, guys. Aku sudah enggak tahu begini-begini. Aku bilang di mana Citilink? Begini-begini. Padahal untung ada orang baik satu jalan. Citilink ya? Iya, Kak. Di mana? Disebutnya di sini, tahu enggak? Aku 2 jaman mutar-mutar di sini-sini aja, guys. Ternyata syukurnya alhamdulillah kemarin soalnya dijagain ya, Kasar ya? Ini sekarang udah dijagain, guys. Aku hampir mau nangis loh tadi, guys. Kukira koperku hilang, kayak mana aku nanti di Kuala Lumpur, aku bilang kayak mana aku nanti di Malaysia. Ternyata alhamdulillah hampir aja meninggal. Yuk, Kak, kita langsung berangkat.
teman kita udah nunggu. Let's go. Guys, kita akan ngejukin temanku. Mana dia? Nih guys, kita sudah ketemu teman aku yang ada di Malaysia ya guys ya. Halo guys. Akhirnya ketemu. Oh my god. Hah? Sama. Halo. Aksa nih. Oh, Aksa tinggi guys. Nih Aksa guys, kenalin. Oh my god. Ini siapa? Alif. Halo, tadi tuh aku tuh bingung banget, guys. Tadi tuh aku sampai nyari ke ABZ, ternyata di mana? Jin. Enggak tahu aku. Aku nanya tadi orang sana, enggak tahu katanya. Udah tadi. Iya. Jadi guys, kita angkat dulu. Bisa aku satu kali angkat. Nah. Ayo guys, kita pergi masuk ya, Kak. Find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that. Sekarang kita sudah sampai hotel ya. Lantai 2 ya? Nih guys. Jadi sama temanku juga kita masuk lantai 2. Oh, tadi udah terbuka loh. Ternyata lobbynya di sini guys, di atas ya. Jadi kita di bawah ini tempat ininya guys, tempat apa ya, istirahatnya. Kita bakal masuk ke lantai 2, let's go guys. Nih kita lihat hotelnya ya, bagus guys, apalagi kalau malam. Kita nyampe nya aja sudah malam guys, ini bagus. Soalnya dekat sama tempat pemberlanja, tempat belanja-belanja ya. Kalau mau beli oleh-oleh dekat di sini guys. Karena kemarin aku diantar sama kakak-kakak Malaysia, daerah sini juga. Jadi dekat aja, tinggal jalan kaki, mantap ya Sari ya. Kita udah check in ya guys. Tadi enggak kepencet. Tadi enggak kepencet, ulang dong. Ini Bugis Sprite ya. Sprite. Oh, Bugis Sprite. Gini ya? Oh ya. Deh. Masuk aja sih. Bismillahirrahmanirrahim. Anu ini pertama ya nomor. Entar buku ini. Iya, pertama cek oi. Eh, matu. Tolong dong. Detun itu istrimu. Bahasa Bugis ya guys. Artinya di bawah. Dimasukkan, nah kelok, wih bagus banget ya, masuk sini ya. Masuk aja, gak apa-apa, masuk aja dulu. Bugis lagi kak? Bugis ya, bugis udah ya? Nih guys, kita review kamarnya ya, boleh gak sih? Boleh. Guys, sekarang aku sudah ada di bilik aku guys. Jadi kita bakal review dari WC-nya. Jadi emplace ini dekat banget sama tempat-tempat makanan guys. Nah di sini, oh my god, aku tuh kaget-kaget banget guys. Nah coba lihat, sudah disediain samponya guys. Ada ini guys, apa nih, body washnya. Terus itu juga lengkap ya. Aku juga, oh my god, ada head dryer. Aku bawa-bawa loh dari Anu. Itu bilang ada head dryer, ada nih head dryernya. Ada head dryernya, terus tuh mandinya. Oh my god guys, aku baru pertama kali loh punya kaca mandi-mandi pakai ini, transparan. Seru banget guys. Terus tuh ada apa lagi guys? Oh my god, ini ada, oh anunya guys, apa? Kamarnya loh. Kamarnya apa nih? Kamar apa sih? Aku salting dilihat ini kan. Loh mati. Guys tolong guys, aku salting banget. Tak lihat kayak mana aku syuting dilihat kayak gini. Ganteng-ganteng semua. Terus tuh kamarnya begini ya guys ya. Apa? Begini ya. Karena kita gak minta yang ini ya. Jadi kita enak nanti tidur-tidur bareng-bareng guys. Masa iya bareng-bareng? Enggak lah. Terus tuh kita lihat pemandangannya terakhir. Ya, enggak kayak kemarin ya. Pemandangannya gedung doang guys. Tapi bagus sih ini. Tuh lihat, kita bisa lihat gedung-gedung pipi. Nah, saya buka kayak ini. Enggak bisa ya? Enggak bisa ya? Oh, enggak aku tahu saya bukanya. Oh my god guys, lihat guys pemandangannya bagus banget. Di tempatmu apa namanya guys? Kalau di tempatku namanya hotel guys. Di tempat kalian apa namanya guys? Ayo guys, hari ini kita habis. Habis ini kita kemana? Makan. Kita makan, tapi kita istirahat dulu. Pokoknya kalian stay tune terus, ikutin aku ya guys. Hari ini kita bakal review malam ini. Apa? Pasar malam deh. Pasar malam. Let's go ya, dadah. Guys, jadi malamnya itu kami dan teman-teman aku jadi pergi ke sini guys. Tuh, kita lagi di Papilion.
Di tempat kamu apa guys? Di tempat aku papilion guys. Ini teman-teman aku pada foto-foto guys. Ini kata lihat. Ini foto teman aku guys. Wih, santap. Krikit. Krikit. Wih, santap. Nah, nih teman-teman aku guys. Jadi di sini tuh lagi hujan. Kenapa ya setiap aku ke ini guys? Ke Malaysia tuh pasti hujan. Pasti hujan. Kayak mana nih Apsari? Kenapa hujan terus? Eh, teman-teman kenapa? Enggak tahu kenapa. Kita tuh mau lihat orang nyanyi-nyanyi guys, tapi enggak ada orang nyanyi-nyanyi guys. Nih guys, suasananya malam guys tuh. Kayak di Jepang ya. Nih guys, teman aku guys, entar guys. Nih teman-teman aku guys, dadah dong. Nah guys, jadi kita memasuki jalan yang berliku ya. Di sini banyak orang-orang dari luar juga. Nah lihat ini yang aku bilang sepeda-sepeda tergeletak nih skuter tergeletak. Dan ini hujan. Disewain tau? Hah? Disewain? Iya. Oh berarti disewain ya kak? Iya. Lo bisa disewain? Wah. Ada hujan tetap licin. Apa nih? Nah guys, kita jalan terus ya. Pokoknya kita telusuri aja nih guys. Banyak cowok ganteng, banyak papi-papi rich. Allah Akbar. Allah. Nih ya, oh di sini juga ada yang jualan aksesoris guys. Oh my god. Nah ini menuju apa nih guys? Menuju Bukit Bintang. Oh ini MRT-nya guys tuh. Permisi. Nih orang ngantri. Ini ngantri apa? Ya? Damskus. Oh ini ngantri damcus guys. Nah guys, kita bakal pergi ke sana. Ada suara musik, dengar nggak kalian guys? Nah kita bakal ke sana, mana ya suaranya? Oh my god, skuternya diginikan aja guys. Hah? Gak apa-apa kak ini? Buru guys. Sini kita harus buru-buru guys karena hujan. Ada ya? Nyanyi ya. Mama. Ini yang nyanyi guys. Lagi ada di Jalan Alor, jadi kita lihat-lihat ya. Soalnya kami udah makan sih, sebetulnya di sini banyak banget jajanan yang ya pasti data ya halal apa enggak, data juga guys. Pokoknya lihat aja labelnya, banyak banget. Mambo cengi, asap rasio, hari guys. Mambo epa, mambo mi. Jadi gimana perasaanmu? Jadi kakak, perasaannya happy. Jadi perasaannya happy ya guys ya. Ini hujan ya, kita datang. Hujan masih banyak orang ya kak? Iya kak. Misi kak. Lambacenya kak. Lambacenya. Halo. Ini sama kayak di Jakarta juga sih. Cuma di sini kayak makanan Thailand, Jepang, Cina, Korea, Thailand. Ini guys, banyak ya, lihat ya orang nanti manggil-manggil guys. Lihat guys. Di sini tuh kayak di kiau-kiau gitu guys, dipanggil-panggil. Oke guys, mari bersama kita jalan lalu guys ya. Orang di belakang. Ya kan, rame kan? Teriak-teriak tuh. Nih yang pengen makan durian. Mereka yang belikan guys. Aku dari tadi dimarahin mau bayar. Cuma nanti kita balikan mereka lagi ya. Terus si itu yang gak bayar. Siapa yang bayar Sari? Itu. Aslinda, makannya. Ya. Jadi guys, kita makan durian ya. Ini ditraktir sama kakak-kakak Malaysia guys. Dadah dong.
Ini durian apa nih kak? Musangking. Musangking ya. Ini sama kakak Bella. Kenalan dulu dong, siapa namanya kak? Nama saya Nona Bella, panggil saya Bella Kelang. Bella, orang mana kak? Orang Kelang loh. Kelang, ini siapa namanya? Aksa. Aksa, orang? Orang Kelang. Bukan orang Pisang ya. Ini nama saya Nazri, orang Bugis. Orang Bugis ya, tapi tinggal di sini ya. Terus tuh yang satu ini yang paling cantik. Nda yang paling ganteng. Bugis juga. Bugis. Tinggal di sini, lahir di sini ya? Iya. Nah, guys, itu teman-teman kita, guys. Jadi kita coba ya duriannya ini ya. Ini pertama kali sih aku makan ini, guys. Kelihatan enggak ya? Kelihatan. Ini kita coba ya. Sebentar. Kan? Ini sih ya? Sedap kan? Oh, mahal ya? Berapa 1 kilo? Dua tadi. Tempat lah. Ke sana. Empat. Ya. Berapa? Sedap. Empat biji 100. Satu ratus. Ringgit. Mahal dong? Enggak. Murah dia. Tapi kalau kita murah lah. Ya, murah aja. Murah aja? Sebab free kan? Apa free ya? Siapa yang bayarin? Free, makan sedap lah kalau benda free kan. Tapi aku kaget loh, tadi ini ada beli apa nih? Rambutan ada di sini ya? Aku kira guys, di Malaysia ini gak ada rambutan, ternyata ada loh. Nanti kita coba durian kan. Rambutannya kalau ini, durian musakinya aku kasih nilai 9/10, enak. Jadi guys, di belakang aku ada boneka juga guys, lucu banget guys tuh. Comelnya, handsome ya, comel guys. Oh my god, dia menghampiriku guys. Lucu banget. Oh my god, aku mau dibuat, ini lucu banget, ya Allah. Ada siapa tadi dalam? Ada hidungnya. Hai guys, buat teman-teman makasih banyak yang udah nonton vlog aku sama teman-teman aku yang ada di Malaysia. Ini Bugis Fried. Wis. Jangan lupa ya kalian kalau misalnya mau request aku mau buat apa, jangan lupa subscribe, like dan komen. See you, pokoknya tunggu vlog aku selanjutnya. Bye bye.